Pelaku Jenanek berang dengan tindakan pengarah sensasi Samsul Yusuf yang berkawin buat kali kedua dengan Ira Kazar tanpa pengetahuan aktris Putri Saraliana. Ketidakpuasan hati itu disuarakan menerusi Instagram stories miliknya pada Jumat. Menurut Jana, Samsul telah menganiaya rakan baiknya itu serta kedua anak mereka yang masih kecil. Jananik turut menyelar sikap Samsul yang disifatkan munafik selain masih memanipulasi kesilapan telah berlaku. Jananik berkata dia menjadi saksi pemelihat pengorbanan dan kegigihan Putri Sarah bangkit dari kesakitan dan menjaga anak-anaknya sendiri tanpa Samsul. Dalam pada itu, pelakon drama Melastik ke Hatimu itu memberi peringatan tegas kepada kaum Adam untuk tidak menyakiti kaum wanita dan menutupi dengan cara menggunakan agama. Pada Jumat petang, Samsul akhirnya bersuara mengenai konflik rumah tangganya apabila mengesahkan berkawin dua dengan Ira Kazar di Thailand. Terdahulu, Samsul dan Siti Sarah bernikah pada 8 Maret 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata yaitu Saikul Islam dan Sumayyah.